Oke, sahabat Korindo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menggantikan jebol kipas baru. Yang di sini ada kabelnya baru juga, ada warna hitam, merah, biru, dan putih. Oke, di sini kita akan cek pakai multitester untuk nolnya. Nolnya di hitam, teman. Ini nolnya di hitam. Kemudian kita cek kali 10 ohm. Nah, ini. Jadi ini yang hambatannya sedikit, itu yang paling kebut. Nah, ini merah. Putih ya, merah. Merah segitu, teman. Tuh. Putih di bawahnya hambatannya, kemudian biru paling sedikit, paling banyak hambatannya. Berarti merah, putih, dan biru untuk kecepatannya. Jadi yang hitam ini yang nolnya. Oke, kita pasang-pasangkan di tempatnya. Nah, ini dari sumbernya, dari sumber AC, kita lepaskan dulu. Oke. Ini kita ikutin dengan yang lama. Ini yang hitam ini dari AC. Yang hitam dari AC, kemudian yang biru ini dari AC juga masuk ke switch. Nah, ini akan ada merah, putih, dan biru. Ini untuk kabel spool yang lama. Oke, kabel yang lama yang hitam. Ini masuk dari AC ini. Kita pelintir di sini, kemudian kita isolasi atau kita kembalikan yang lama. Kita buka dulu ya lubangnya biar membuka. Oke, kalau sudah kita masukkan lagi. Kemudian kabel yang lama ini kita lepas. Ada biru, ada putih, dan ada merah. Kita pasangkan yang baru. Ini ada biru, kita pasangkan di sini. Ada biru, ada putih, kemudian ada merah. Kemudian kita coba, teman, kipas yang baru ini untuk putarannya. Nah, dia sudah memutar seperti ini. Nah, tinggal memasang-masangkan di tempatnya. Kita pasangkan penutupnya dan kita bautkan di sini. Oke, sudah terpasang dan kita pasangkan di sini. Oke, sudah terpasang seperti ini. Oke, kemudian kita pasangkan untuk penggerak kanan kirinya. Di sini bautnya agak gede kepalanya. Nah, ini. Kemudian kita pasangkan untuk ya, di sini.
Oke, kemudian kita pasangkan baling-balingnya di sini, teman. Dan kita pasangkan penutup belakang. Nah, di sini teman. Oke, tinggal menutup bagian atasnya. Ini ada kancingannya, klipnya. Oke, lalu kita pasangkan ke tiangnya, teman. Oke, sudah terpasang di tiangnya dan kita coba hasilnya, teman. Kipas pun sudah bergerak kembali. Oke, sahabat Korendo, terima kasih Anda sudah ikut menyaksikan video saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.